أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله شكر pada Allah سبحانه وتعالى dengan mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Masih lagi Allah beri kesempatan untuk kita hadir kuliah doha pada pagi ini. InsyaAllah kita maaflah kerana terlewat. Hari ini habis urusan lewat sikit. Lepas tu jalan jam sebab ada kemalangan maut. Dekat jalan Pucing tu. Tu jadi start sikit lah. Jadi minta maaf lah. Dan Alhamdulillah kita akan habis pukul, kita usahalah habis surah duha ni dalam pukul 12:30 insyaAllah. InsyaAllah pagi ni kita akan teruskan lagi dengan surah seterusnya, iaitu surah Ad-Duha. Betul eh? Betul? Surah Al-Insyirah, surah Ad-Duha. Baik, insyaAllah kita baca sikit ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Baik, kita tengok surah yang seterusnya, iaitu surah Ad-Duha, yang mana surah ini surah yang ke-93, yang mana diturunkan di Mekah, dipanggil surah Makiyah, ba'da apabila qabla hijrah Nabi SAW ila Madinah, yang mana sebelum Nabi hijrah ke Madinah, cuma berlaku khilaf lah. Yang mana surah ini ada 11 ayat, ingat. Baik, surah Ad-Duha ni antara surah yang sering kita baca dan kita amalkan di dalam solat. Pasal apa dia? Pasal dia mudah nak sebut dan mudah nak hafal. Tak banyak pun, 11 ayat saja. Jadi surah-surah lazim, juz amal yang kita duk
mengaji ni kalau boleh hafal lah, nah boleh hafal. Lagi-lagi orang lelaki mana jadi tok imam ni. Nah, kalau boleh surah Al-Azim ni paling kurang hafal. Nah, ni asyik-asyik kul wallah, kul a'udzu birinna, kul a'udzu bir falaq. Geng-geng kul kul kul. Nah. Ha. Jadi kalau boleh advance lah sikit dah. Ada perubahan sikit. Ha, ambil surah panjang sikit. Salah satunya surah Ad-Duha lah, panjang sikit lah. Baik. Surah Ad-Duha ni ada juga, ada setengah dipanggil surah Ad-Duha, ada juga dipanggil surah Nabi SAW. Kenapa surah ini diturunkan? Kerana Nabi berasa duka cita, Nabi rasa sedih. Kerana Nabi rasa sedih, diberhentikan wahyu beberapa hari menyebabkan Nabi itu susah hati. Nah, biasanya Nabi tiap-tiap hari turun wahyu, Jibril datang jumpa Nabi. Ha, Jibril datang jumpa Nabi. Tapi tiba-tiba beberapa hari wahyu tidak diturunkan, Jibril tidak datang berjumpa Nabi SAW, menyebabkan Nabi rasa susah hati. Dan ketika itu orang ramai pun mengambil peluang, kata macam-macam dekat Nabi, celah Nabi. Nah, kata macam-macam dekat Nabi. Dia kata, ha, Muhammad, ha, tengok Allah Ta'ala tak sayang kamu dah, Allah tak suka kamu dah. Ha, ni, kamu dihiraukan oleh Allah dah. Biasa kan Nabi turun wahyu kan, bila turun wahyu nampak orang-orang jahat ni, dia nampak macam Allah sayang kat dia. Tapi bila Nabi tidak dapat wahyu, tiba-tiba orang pun ambil peluang ni cerca Nabi, kata pada Nabi macam-macam. Ayah Muhammad, ha, tengok Tuhan tak ingatkan kamu ni, Tuhan dah lupa kamu, Tuhan dah tak sayang dekat kamu. Jadi Nabi pun rasa susah hatilah. Nah, menyebabkan Nabi rasa susah hati. Yang kedua, yang mana Nabi sangat rindu kepada Malaikat Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW. Dan Nabi tak tahu sebab apa Jibril tak datang jumpa Nabi. Ha, tu. Jibril tak tahu sebab apa, apa ni, Jibril tak datang jumpa Nabi. Contohnya kita ada seorang kawan, dia selalu datang rumah kita tiap-tiap hari. Waktu petang pukul 5 ada dia mata hidung di depan rumah kita. Nah, mesti tiap-tiap hari dia datang. Tiba-tiba minggu depan tak datang tu. Tak dengar khabar berita, tidak ada sebarang maklumat. Kita tak tahu dia pergi mana. Dan bahkan dia tak beritahu kita pun kenapa dia tak datang. Maka kita pun jadi susah hati. Eh, mati ke? Sakit ke? Betul tak? Ha, begitu contohnya berlaku pada Nabi SAW. Nah, jadi bila beberapa hari tak sampai wahyu dan Jibril tak datang jumpa Nabi, maka kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah Jibril datang berjumpa Nabi SAW. Setelah beberapa hari Jibril tak datang jumpa Nabi, tak turun wahyu, maka setelah itu Allah perintah barulah Jibril datang jumpa Nabi SAW. Nabi pun tanya kepada Jibril. Nah, Nabi tanya, kenapa mu tak mari lama? Aduh, kecik aku mula. Kenapa mu tak mari lama ni? Bukan orang Kelantan. Mudah faham. Kenapa awak tak mari lama ni? Nah, saya duk tunggu-tunggu tak mari. Mari dah. Apa pasal ni tak mari lama? Nah, aku rindu pada kamu, kata Nabi. Kata Jibril, ya Muhammad, akulah yang sepatut terlebih rindu kepada kamu. Tapi nak buat macam mana? Aku ini digelar sebagai Abdul Mu'mur, Abdul Ma'mur. Aku ini sebagai hamba yang melaksanakan perintah Allah sahaja. Tu. Sebenarnya Jibril lagi rindu daripada Nabi SAW. Tu. Jadi sebab itulah apabila surah ni dibaca, kemudian surah ni diturunkan kepada Nabi, Jibril pun bawa surah Ad-Duha ni, Jibril pun baca surah Ad-Duha. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa habis? Lepas Jibril baca macam tu, Nabi pun kata apa dia? Nabi kata Allahu Akbar. Nabi kata, ha, lepas Jibril baca macam tu, Nabi terus kata Allahu Akbar. Tu. Tengok ni kisah surah Ad-Duha ni. Nah, bila habis saja baca surah Ad-Duha, setelah Jibril alaihissalam pun baca habis surah tu, Nabi kata Allahu Akbar, takbir. Bila lepas takbir, masuk takbir ni apa dia? Nabi sebut Allahu Akbar, mari semangat yang baru kepada kehidupan Nabi SAW. Sebelum ni Nabi rasa sedih, rasa lemah pasal wahyu tak turun.
rasa kecewa lah, rasa sedih, apa pasal tak mari, apa pasal wahyu tak tu, apa pasal Jibril tak datang, rasa sedih lah. Tiba-tiba mari Jibril baca surah ni, lepas habis baca surah ni, Nabi kata Allahu Akbar, mari semangat baru kepada Nabi SAW. Yang mana selama ni tu, yang mana Nabi rasa sedih apa dia? Kerana tak mari wahyu, dan bahkan penduduk-penduduk ketika itu mengambil peluang cerca Nabi, tuduh Nabi macam-macam. Dia tuduh Nabi apa pasal? Bila wahyu tak turun, dia kata, ha, Allah marah dekat kamu ya Muhammad ni. Ha, dia tuduh macam tu. Tuhan dah tinggal kamu ya Muhammad. Ha, orang tak ada, Tuhan tak peduli dah pada kamu ya Muhammad. Tiba-tiba mari semari wahyu semula, maka Nabi kata Allahu Akbar. Ha. Lepas tu kata ulama, sunat kita baca takbir Allahu Akbar selepas baca surah Ad-Duha. Eh? Sunat. Ha, tu. Cuma berlaku khilaf ulama pada sudut tempat baca takbir Allahu Akbar. Ada setengah ulama kata baca awal sebelum baca surah Ad-Duha, dan ada setengah pandangan mengatakan baca selepas daripada selesai bacaan surah Ad-Duha. Eh? Berlaku khilaf di situ. Ha, berlaku khilaf. Tapi mengikut riwayat ni, yang mana Jibril baca dulu surah Ad-Duha, lepas Jibril habis baca surah Ad-Duha, sampai ayat apa dia? Sampai ayat yang terakhir sekali tu, ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nabi pun kata Allahu Akbar. Dengan maksud Jibril baca dulu, dan kemudian Nabi pun sebut Allahu Akbar sebelum Nabi baca. Faham tak? Ha, tu. Maka sunat kita baca takbir Allahu Akbar selepas selesai baca surah Ad-Duha. Boleh faham tak? Ha, tu. Ha. Ha, yang ni tak boleh lah, dalam solat tak boleh. Ha. Oh, tu takbiratul ihram. Ha, tu lain, intiqalat pun lain. Dia ada dua takbiratul ihram, takbir intiqalat. Intiqalat ni takbir perpindahan rukun. Ha, itu lain. Nah. Ha. Tapi maksudnya selepas baca surah ni lah, bila kita dengar orang baca, kita pun Allahu Akbar dah. Ha. Jadi surah ni dipanggil surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Man nazala qabla hijrah. Mana yang mana surah ni diturun sebelum Nabi SAW hijrah. Nah. Ha, tu. Jadi tuan-tuan, dalam surah ni dia ada 11 ayat saja. Yang mana surah ni sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dipanggil surah Makkiyah. Boleh faham dah? Mengikut ia kaum masyhur, surah ni diturun di Mekah ataupun di luar daripada Mekah. Ha, jadi surah Ad-Duha ni kita dikenali sebagai surah Makkiyah. Dia ada 11 ayat. Tuan-tuan, kalau boleh hafallah. Setiap surah ni ada berapa ayat? Ada setengah orang ni dia alert dalam masalah jumlah bilangan ayat. Ha, kalau kita jenis yang suka hafal, hafallah. Kalau kita ingat surah Al-Isyraq ada beberapa ayat. Surah Ad-Duha ada 11 ayat. Ha, kau tinggal inna utainah je lah, 2-3 ayat tu lah. Kau lain tak ingat habis. Jadi asbabun nuzul, apakah sebenarnya sebab ayat ni diturunkan? Jadi sebab ayat ni diturunkan kerana Nabi rasa sedih dengan kecewa dengan keadaan situasi apabila orang cerca Nabi, bila wahyu tak turun, orang cerca Nabi kata Allah dah marah kat kamu ya Muhammad. Nabi pun rasa sedih. Turun malaikat Jibril, Jibril pun baca dekat Nabi SAW surah Ad-Duha, Nabi pun kata Allahu Akbar. Dan ni, maka sunat kita kata Allahu Akbar. Cuma ada ulama tafsir kata selepas baca surah Ad-Duha, takbir pertama, bentuk pertama boleh kita sebut Allahu Akbar, ataupun bentuk yang kedua kita boleh sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata ulama tafsir. Dah. Ada dua bentuk sebutanlah. Sama ada nak sebut Allahu Akbar pun boleh ataupun la ilaha illallah wallahu akbar selepas daripada membaca surah Ad-Duha. Boleh faham dah? Jadi perbuatan ini perbuatan Nabi. Maka dipanggil sunnah, bukan sunat. Sunnah lain, sunat lain. Dah. Sunnah ni Nabi buat. Benda yang Nabi buat, bahkan Nabi suruh kita buat benda ni. Dan ini juga perbuatan Nabi. Lepas Jibril baca, Nabi baca. Maksudnya ini orang panggil sunnah yang dibuat oleh Rasulullah sendiri dan Nabi suruh benda ni. Nah. Tu.
Maka oleh sebab itu, bila kita selesai baca akhir surah Ad-Duha, maka sunat kita baca takbir Allahu Akbar. Nah, ha, tu. Bila kita belajar malam ni, kita dapat ilmu. Nah, ha, orang yang tak mendatang hadis, tak mengaji, dia rugilah, dia tak tahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu bersifat Rahman. Allah itu bersifat pemurah bagi seluruh manusia, sama ada orang mukmin ataupun orang derhaka. Nak kira murahnya Allah Taala ni, daripada sudut kurniaan dunia Allah beri semua, tak kira lah awak ni beriman ke, kufur ke, awak ni pertaat ke, derhaka maksiat syirik ke, semua akan dapat kemurahan Allah. Dan ini orang panggil lafaz umum, semua akan dapat. Tapi yang kita mahukan satu lagi, iaitu Ar-Rahim, iaitu Allah bersifat kasih sayang. Nah, bila Allah kasih dekat kita, Allah akan beri benda hak lama, benda yang kekal lama. Apa dia? Syurga lah. Antaranya iman. Maka kalau Allah sayang dekat kita, Allah akan beri kita iman. Nah, itu tanda Allah sayang dekat kita. Allah beri kita jadi orang soleh, terbit hati itu rasa ikhlas. Jadi bukan semua orang dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz Ar-Rahim ni orang panggil khosun, lapangnya kusuh. Maka kita nak sangat kasih sayang Allah. Nah, ayat pertama wadduha, itu waqasam lah. Allah Ta'ala bersumpah wadduha, demi waktu duha. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu, duha ni apa dia? Duha ni waktu siang. Nah, waktu siang sejak daripada terbit matahari, terbit fajar, sampailah tergelam matahari, tergoik seluruh bulatan matahari dengan masuk waktu maghrib, dah habis waktu siang. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan cuaca, dengan duha ni, waktu ni? Kerana bila Allah bersumpah, mesti Allah bersumpah dengan benda manusia tak boleh buat. Ada maksud dia boleh buat siang malam? Tak ada. Jadi Allah bersumpah dengan sesuatu yang manusia tak boleh buat, maka Allah bersumpah dengan waktu duha. Dah? Nah, itu kita belajar nah, demi masa, betul? Allah bersumpah dengan masa. Masa manusia boleh buat tak? Tak boleh. Mana boleh buat? Anak kata hebatnya Allah. Jadi Allah bersumpah wadduha, Tuhan bersumpah demi ni, demi. Tuan-tuan, dalam Quran banyak Allah bersumpah sebenarnya. Dalam Quran ni jadi dalam Quran kalau kita tengok, berarti betul banyak Allah bersumpah dengan nama-nama makhluk. Nah, bagi Allah Ta'ala harus bersumpah dengan nama-nama makhluk. Apa ada pun kita tak boleh. Yang kita dibenarkan bersumpah dengan nama Allah sahaja. Wallahi, watallahi. Nah, ha, itu sahaja. Ada pun nak bersumpah dengan nama makhluk tak boleh. Nah, selain daripada Allah boleh, harus bagi Allah Ta'ala. Nah, kalau kita makhluk manusia nak bersumpah, mesti bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat-sifat Allah seperti wallahi, demi Allah. Nah, jadi wadduha, demi waktu. Sebenarnya kenapa Allah Taala bersumpah dengan waktu duha? Kerana waktu duha ni banyak khasiat sebenarnya. Nah, vitamin C ada tak pada waktu duha? Ada. Nah, orang-orang dulu dia nak dapat khasiat tubuh badan dia, vitamin C apa, jemur bawah matahari dari waktu duha tu, iaitu sebelum matahari naik dan lebih daripada segala. Jadi waktu itu eloklah nak bersenar ke, nak jogging ke apa semua dah. Jadi Allah mulakan waktu fajar subuh dah. Bila kata duha ni waktu siang, bila nak mula siang ni, iaitu start daripada fajar sodik. Fajar sodik, fajar waktu pagi ketika keluar waktu subuh, dia ada dua, fajar kazib dengan fajar sodik. Fajar kazib ni fajar yang bohong, fajar menipu. Dia menipu kita mengatakan dah masuk waktu subuh. Dia akan datang dulu sebelum fajar sodik. Okey, jelas eh? Baik, fajar kazib, kalau kita nak tengok dia, tengok di kaki langit, dia akan memancar cahaya putih naik menegak ke langit. Itu sifat fajar kazib. Bila fajar kazib, kalau kita nak berpuasa di siang hari, waktu itu boleh bersahur lagi, boleh makan lagi, tapi tak boleh semayang lagi lah pasal tak masuk waktu subuh lagi. Lepas itulah baru datang fajar sodik. Fajar sodik ni fajar yang benar. Fajar menunjukkan sudah masuk waktu subuh.
Jadi kalau nak tahu Fajar Shadiq, dia akan naik cahaya putih di kaki langit melintang. Yang kazi cahaya naik menegak ke atas. Nah, dia suluh ke atas, tapi Fajar Shadiq ni dia naik cahaya putih melintang ke, di kaki langit. Ha tu. Okey, baik. Jadi bila naik Fajar Shadiq, bagi orang yang nak berpuasa di siang hari, maka naik saja Fajar Shadiq, dia tak boleh makan dan minum dah. Pasal dah masuk waktu subuh dan dia boleh sembahyang subuh. Baik. Yang kata waktu siang ni sejak daripada Fajar Shadiq dan sampailah ghurub, tenggelam segala bulatan matahari dengan masuk waktu maghrib itu, Allah bersumpah dengan waktu siang. Baik. Wal laili idza saja. Dan Allah juga bersumpah dengan waktu malam. Ni orang panggil mukabalah lah, apa ni? Siang malam. Wal laili idza saja, demi malam bila telah sunyi. Saja ni maksudnya orang panggil macam tudung saji. Nah, tudung saji ni asal bahasa Arab. Nah, orang panggil saji, betul tak? Nah, saja ni isim fa'il, maksudnya tutup. Tujuan tudung saji apa dia? Tutup. Nak tengok lalat ada berapa ekor dalam tu kan. Kita pun tutup, tengok-tengok buka-buka ada 3 ekor lalat. Kena orang panggil ikan dah istilah apa? Kena gigi, apa ni, kena hinggap di lalat dah. Tu. Maka asalnya saji tu istilahnya tutup. Nah. Ha tu. Jadi wal laili idza saja, saja di situ tutup. Demi malam bila telah sunyi. Apabila kelam apabila tertutup maka gelaplah. Nah. Kita ambil satu benda kita tutup. Jadi cerah ke jadi gelap? Jadi gelap ah. Nah. Siang tu dia jadi cerah. Bila matahari dah tertutup maka jadi gelap. Jadi kelam. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma di situ dipanggil manafi. Manafi wadda'aka. Wadda'aka tu orang panggil fi'il madhi. Ka tu dengan maksud akan kamu. Boleh-boleh. Rabbuka naik fa'il mu'akhar. Tu. Ni masuk sikit bab nahwu ni. Rabbuka wa ma qala. Ma tu juga manafi, maksud diterjemah kepada tidak. Qala maksudnya marah ia akan engkau. Baik, terjemahnya tidak meninggalkan akan engkau Tuhanmu dan tidak dia benci dan marah pada kamu ya Muhammad. Sebenarnya sebelum ni Nabi rasa sedih. Orang dok cerca Nabi bila wahyu tak turun. Nabi dok orang dok kata Tuhan dah marah dekat kamu ya Muhammad, Tuhan dah hiraukan kamu. Maka Allah legakan hati Nabi. Allah Taala kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak tinggal pun kamu. Allah tak benci, Allah tak marah pun pada kamu. Allah jawab. Nah. Tu. Tuhan tak marah pun pada kamu ya Muhammad. Yang marah kat kamu ni ialah orang yang tak suka pada kamu. Nah. Adapun Allah dia tak marah pun kepada Nabi. Yang marah pada Nabi orang yang tak suka pada Nabi. Tu. Tuan-tuan, kadang-kadang hidup kita ni bukan semua orang suka kat kita. Nah, bukan semua. Kita boleh ambil pengajaran apa yang berlaku pada Nabi SAW. Nah. Biarlah kita, biarlah Allah Taala suka dekat kita walaupun manusia tak suka pada kita. Kadang-kadang manusia ni dia memang ada sifat hasad dengki dah. Sifat hasad ni terlalu berbuat-buat sangat walaupun orang tu buat baik, bila dia dengki dia tak boleh terima kebaikan ataupun apa sahaja yang dilakukan. Bahkan dia suka orang yang dia dengki itu hilang nikmat daripada diri tersebut. Dia binasa tak apa asalkan orang tu hilang nikmat. Ni. Jadi ada hikmah Allah Taala turun dahulu wahyu apa ni? Ada hikmah kenapa Allah Taala tangguh wahyu tidak diturunkan? Ada hikmah. Kerana Allah Taala nak suruh Nabi kenal supaya Allah memperzahirkan siapa yang tak suka pada Nabi ini. Ni. Nah. Jadi kalau kita buat kerja kita tak akan tahu siapa orang tak suka. Tapi Allah stop kejap. Allah stop kejap wahyu, tengok siapa sebenarnya orang tak suka dekat Nabi ni. Ni, boleh nampak? Kita boleh nampak siapa yang tak suka. Nah, semuanya ada hikmah kenapa Allah Taala tangguh. Kata ulama, berapa lama Allah Taala tangguh turun wahyu ni? Ada setengah kata berapa hari, 4 hari kot. Ada setengah ulama kata 15 hari, ada setengah ulama 40 hari. Ada berlaku khilaf ulama. Dah. Maka
Nabi SAW di dalam riwayat yang lain disebut dalam oleh Imam Syayuti tak silap saya, ada hadis yang dibawa oleh beliau yang mana kenapakah wahyu tidak diturunkan, apakah punca wahyu Jibril tak datang berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya ada hadis-hadis menyebutkan bahawasanya Nabi SAW asalnya tidak tahu apakah punca kenapa Jibril tak turun dan wahyu tidak diturunkan. Maka Jibril tak datang berjumpa dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi pernah tanya kepada khadam Nabi yang perempuan yang bernama Khawlah. Nabi tanya, kenapa wahyu tak diturunkan ni, kenapa Jibril tak datang jumpa ni, ada masalah ke di rumah kita ni, kata Nabi. Maka sahaya Nabi pun segera pergi periksa dalam rumah Nabi. Tak apalah kalau macam tu, Khawlah pun pergi periksa dalam rumah Nabi. Rupanya pernah satu hari ada anak anjing masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Dia masuk tu pula dan dia mati. Dia mati di dalam rumah Nabi SAW. Dah. Bila Khawlah periksa, Khawlah pergi cek, rupanya ada anak anjing mati di bawah katil rumah Rasulullah SAW. Rupanya inilah sebab malaikat tak turun dan tak jumpa Nabi. Ni ada riwayat kata. Maka bila Khawlah nampak, seambil saya Nabi nampak ni anak anjing mati, maka Khawlah pun ambil dia bersih dibuang. Bila buang, barulah Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW. Maka Nabi tanya, apa pasal Jibril tak datang jumpa, aku rindu kat kamu. Tu. Maka apabila begitu, Jibril pun jawab, kamu tak tahukah ya Muhammad, kami tak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar. Maka keluarlah hadis yang pasal mereka rahmat tak masuk dalam rumah jikalau ada anjing dan gambar-gambar. Gambar di sini kata ulama iaitu gambar yang bernyawa, iaitu kena kepada patung yang dibuat makhluk yang bernyawa. Jadi malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tersebut. Boleh faham eh? Ini rupanya punca kenapa Jibril tak turun, tak jumpa Nabi SAW. Ini terima kasih Allah SWT. Sebab itulah kalau boleh tuan-tuan, sebab itu kita orang Islam dilarang bela anjing, larang setuh anjing, larang kita bela apa semuanya. Sebab kenapa? Alasannya ada ulama kata kerana benda yang ada pada anjing itu memberi mudarat kepada orang Islam, kerana boleh mengkeraskan hati orang Islam. Tu. Maka Allah Ta'ala tidak benar kita bela, kita masuk anjing dalam rumah, ada masuk anjing dalam rumah, malaikat tak masuk. Bela setiap hari kurang pahala. Tapi kalau kita nak bela untuk tujuan tertentu, contoh jaga kebun, tak apa. Untuk jaga kebun. Tapi haramlah. Walaupun orang panggil apa? Kering. Okey, kalau betul kering, tak apa. Okey, baik. Ingat dulu. Kalau betul-betul kering, tangan kita kering, anjing kering ataupun babi tu kering, perlu tak kita satu ataupun ambil 7 kali air dan sebagainya? Tak perlulah, pasal dua-dua kering. Yang kata wajib kena satu 7 kali air tu, apa dia? Salah satu basah. Tapi kata ulama, kita rakyat Malaysia, duduk di bumi Malaysia, duduk di garisan khatulistiwa, suhunya lembab dan panas. Jadi tangan kita ni semuanya dikira lembab. Memang jelas. Kecuali lah kita duduk satu negara yang kering dan sejuk dan sebagainya, memang tak ada lembab langsung, kita setuh baru tak kena, tak kena setu. Baik, kebanyakan kita tangan kita semua ni lembab. Lagi-lagi lepas basuh tangan makan nasi kabu tadi kan, lagi lembab. Baik. Okey. Ada sifat belas kasihan. Okey. Dapat apa dah? Kita belas kasihan pada anjing, bahkan Allah Taala pun dosa kita lagi. Mana dalilnya? Kan kisah yang seorang pelacur kan, dia beri minum air dalam sertu dia kepada anjing, akhirnya mati. Allah Taala beri dia dalam syurga, dapat pahala. Yang cuba ditegah di sini ialah kita bela dia, kita pegang dia tanpa buat main-main. Ibarat kita main-main hukum Allah.
Boleh faham dah? Itu daripada sudut satu dah. Baik. Zaman sekarang anak muda dia tak boleh beza. Hilang ke tak tahulah. Dia sengaja bela anjing, duk sapu anjing, duk belai anjing. Dia kata tak apa, nanti boleh basuh 7 kali air dia kata. Dah? Okey. Anjing ni dipanggil najis mughallazah. Syarat kena najis mughallazah apa dia? Kena basuh 7 kali air. Baik. Anjing tu najis. Babi tu najis kita setuh. Baik. Kata ulama haram kita sengaja melombokkan najis pada badan kita. Haram. Sengaja kita lombokkan najis pada badan kita. Haram. Contoh, bila kata anjing tu najis, kita pegang najis. Sengaja tak ada tujuan lain, tak ada darurat, kita pegang dia. Boleh tak? Haram. Kerana sengaja melombokkan najis pada badan. Ibarat macam ni lah. Lepas kita buat adab besar, kita ambil najis kita sendiri, itu betul lombok tak belakang kita. Nah. Boleh tak? Haram hukumnya. Kerana sengaja melombokkan najis pada tubuh badan. Nah. Maka tak boleh buat main-main. Sebab dulu pernah berlaku doktor veterina dan sebagainya. Minta maaf lah. Ustaz sebab tegur benda ni. Sebab ada anak muda kita hari ni, dia buat main-main benda ni. Sedangkan benda itu haram kita buat. Nah. Maka yang kedua, satu anjing tak boleh bela dalam rumah. Malaikat rahmat tasawuf. Yang kedua patung. Gambar di sini kena kepada patung. Yang kita buat patung yang bernyawa. Nampak bentuk yang bernyawa. Contoh patung burung ke patung manusia ke letak dalam rumah. Malaikat rahmat tak masuk. Okey. Macam toy budak-budak main itu dia macam ni. Kita boleh letak dalam rumah tapi jangan susung seperti susung barang-barang yang tersusung. Maksud letak berselerok. Yang tu tak apa. Jangan nampak kita memuliakan dia. Tu. Letak selerok tak apa, letak dalam baku ke letak bawah katil ke seleroklah selerok. Tu sepak. Tak nampaklah kita nampak macam memuliakan patung tu. Kesan apa bila malaikat rahmat tak masuk? Kita penting sangat malaikat rahmat masuk dalam rumah. Kita kena rasa takut bila malaikat rahmat tak masuk. Kesan kalau malaikat rahmat tak masuk dalam rumah, berlaku pelbagai masalah dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang anak jadi perangai. Kita jadi macam tengok bini rasa nak marah, tengok suami rasa nak marah, rasa tak kena selalu. Pasal apa dia malaikat rahmat tak masuk. Maka kena jaga-jaga. Dah? Tu Allah Rabbi. Dia faham dah? Tu. Itu rupanya kenapa wahyu tidak diturunkan. Dah. Jelas dah di situ. Baik. Maka ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu. La disul li taukilah lil qasam. Dan bermula akhirat itu terlebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada dunia. Maksudnya Nabi SAW, Allah Taala beritahu pada Nabi, bagi Nabi akhirat tu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita nak dibanding dunia dengan akhirat, mana lebih baik? Akhiratlah lebih baik. Tapi dunia ni lah yang membantu kita untuk mencapai kemenangan di akhirat. Maka tempat untuk kita berjaya di akhirat, dunia ni lah kita kena berhati-hati. Kita kena usaha. Kita kena jaga betul-betul masa hidup di atas dunia. Kerana dunia menentu kita di akhirat esok. Dan dunia ni, dunia kita kena mari dunia dulu baru mari akhirat. Maksudnya dunia dahulu, akhirat kemudian. Betul. Jadi dunia ni apa dia? Kata lama, dunia ni dana yadunu dunu wan. Dunu wan. Maksud dunia ni hampir. Ataupun dekat. Atau boleh istilah juga dunia ni sementara. Sebab itu kita panggil dunia sementara. Dunia ni benda yang sementara, bukan benda kekal. Nah, tapi dunia ni kalau kita pandai rebut, untung tuan-tuan. Macam orang bisnes kan. Dia nampak peluang, dia rebut, oh banyak untung tu. Begitulah kita di dunia. Kita kalau nak dapat untung, rebut elok-elok, cari peluang untuk kita menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Taala. Kita kena ibadah ni macam orang otak berniaga, rebut peluang. Rebut peluang, otak orang berniaga memang macam tu, rebut peluang. Nah. Tu. Jadi dunia ni kalau boleh, walaupun nampak bentuk dunia, jadikanlah dunia ni sebagai persiapan untuk kita menuju kepada akhirat. Ini terhormat Allah. Tu. Macam mana dunia yang menuju akhirat? Contoh bila nak makan, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita, waalaikumsalam. Baik. Bila kita nak buat sesuatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Maka
kita tak lupa kepada Allah. Lepas dapat nikmat, lepas makan kita sedar, kita kata alhamdulillah. Itu orang panggil bentuk dunia yang menyampaikan kita kepada akhirat. Sepatutnya begitu. Nah, tu. Jadi Allah Taala kata, ya Muhammad, akhirat tu lebih baik daripada dunia. Nah, kerana barang yang duduk di akhirat itu adalah satu anugerah, satu nikmat, satu kemuliaan, itu dipanggil syurga. Nah, ataupun adapun di atas dunia, syurga masih tidak ada lagi. Syurga ni hanya berlaku di akhirat. Baik. Ayat kelima. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan lagi akan beri. Ini janji Allah akan kau oleh Tuhan kau yang Muhammad di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah Taala kata pemberi Allah cukup banyak sebenarnya. Anugerah Allah ni cukup banyak sampai kita sendiri pun tak boleh nak bilang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nikmat Allah ni cukup banyak. Allah Ta'ala tak jemu-jemu beri nikmat kepada kita. Bahkan kita yang terasa jemu lebih dahulu daripada nikmat Allah SWT. Allah tak jemu-jemu beri nikmat, tapi kita akan rasa jemu dulu menerima nikmat Allah SWT. Nak kata banyaknya sehingga kita tak boleh nak hitung berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri dekat kita hari ini. Kalau kita nak hitung, nikmat ni tak terkira, tuan-tuan. Nikmat penglihatan, nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat fikiran, nikmat kecerdikan, nikmat harta, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan, nikmat anak, isteri dan sebagainya. Allah dah tak boleh kita nak itu nikmat Allah banyak sungguh. Dah. Ha, tu. Maka apa pemberian Allah Taala pada Nabi? Itu syafaat. Dah, syafaat. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah menjadikan orang itu sebagai beriman kepada Allah Subhanahu Taala, maka Allah beri kemuliaan dan juga nikmat. Baik. Sedikit lagi lah, sedikit lagi lah. Tu. Maka ketika itu bila Allah Taala kata pemberian Allah cukup banyak sampai kita tak boleh nak itu, maka yang Muhammad, ambil Allah Taala kata dekat Muhammad, maka redahlah. Nah. Lepas macam tu, lepas habis hayat ni, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah Taala kata, ya Muhammad, aku beri kat kamu nikmat macam-macam, maka redahlah ya Muhammad. Lepas baca macam tu, Nabi pun kata, Nabi kata macam mana? Nabi pun kata, aku tidak redha umatku dalam neraka. Ha, Nabi kata macam tu. Asas ayat tu macam ni. Ya Muhammad, Allah beri macam-macam nikmat kat kamu deh, maka redahlah. Nabi kata, aku tak redha selagi umatku duduk dalam api neraka. Tengok, kalau kita dah dapat nikmat, kita lupa dah orang lain tu. Nabi Muhammad tidak. Nabi ingat umat. Nabi ingat umat dia. Nah, Nabi ingat kepada umat dia. Ini nak menunjuk kepada kita, Nabi SAW tidak puas hati umat dia masuk ke dalam api neraka. Ah, tu. Umat dia ni siapa dia? Umat dia ni termasuk orang beriman dengan orang tidak beriman. Kata ulama, umat tu dakwah. Nah, umat yang sampai seruan. Nah, semua bila Nabi pergi berdakwah sampai seruan Nabi, semua tu dipanggil umat Nabi. Tak kira lah yang beriman ataupun tidak. Lagi-lagilah dipanggil umatud da'watah wa ijabah. Bila dia didakwah kemudian dia terima lagi dakwah tersebut, ini lagilah umat yang bagus, nah, yang beriman. Ha, ni. Allahu Rabbi, ini menunjuk satu sifat kasih sayang Nabi dekat umat dia. Nah. Ha, ni. Dan ayat ke-6, alam yajidaka yatiman fa'awa, tidakkah mendapatimu anak yatim, maka peliharalah ia, peliharalah ia, ia anak yatim. Ha, ni cerita pasal anak yatim pula. Jadi anak yatim ni siapa dia? Iaitu anak kematian bapak, yang mana anak ini belum balik lagi. Anak kecil yang belum balik kematian bapak dipanggil anak yatim. Kalau anak yang kecil kematian ibu belum dipanggil anak yatim lagi. Tapi kalau kematian ibu bapa dipanggil anak yatim piatu. Ya, faham tak? Anak kematian bapa dipanggil anak yatim. Kalulah tambah seorang lagi kematian ibu dipanggil yatim piatu. Dah, dia faham tak? Jadi orang tua tak jadi anak yatim dah. Nah, jadi mak yatim pula. Nah. Sebab anak yatim ni berlaku kepada anak yang bawah umur, nah, yang belum balik lagi. Dia faham tak? Tu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sendiri
Fa'awa, Allah Ta'ala kata fa'awa, maka Tuhan pelihara ia, yakni dalam keadaan yatim tu Allah Ta'ala pelihara, yang mana Rasulullah sendiri pun merupakan anak yatim. Dalam keadaan Nabi hidup anak yatim, Nabi dipelihara oleh Allah. Pelihara dengan maksud Nabi dijaga oleh orang lain. Ha, kalau kita tengok dalam sejarah, siapa yang jaga Nabi, pok menakan Nabi, nama Abu Talib. Yeah. Ha, nama Abu Talib sebenarnya Abdul Manaf. Bila mati wafat saja Abdul Muttalib, iaitu tok dia. Ha, bila mati saja Abdul Muttalib, bap, itu apa ni? Bukan Abdul bin Muttalib. Bila mati saja bapak kepada Nabi SAW, ketika itu Nabi di dalam kandungan usia 2 bulan. Maka mati bapak Nabi SAW. Bila wafat bapak Nabi di Madinah, maka dijaga oleh Siti Aminah. Jadi Aminah tu setelah lahir Nabi SAW, ketika usia Nabi 4 tahun, kemudian wafat pula ibunya Sayyidatuna Aminah. Nah, wafat, maka hilang dua ibu bapa Nabi sisi Nabi SAW sejak daripada kecil lagi. Nah, sejak daripada kecil lagi, maka disuruhkanlah jagaan Nabi itu. Ada berlaku riwayat lah, ketika ibunya Aminah meninggal pada usia Nabi 4 tahun, ada sebuah riwayat kata 5 tahun lah. Kemudian Nabi pun disuruh jagaan itu kepada datuknya Dama Abdul Muttalib. Bila wafat datuknya ketika usia 8 tahun, maka Abdul Muttalib pun pesan, ada satu wasiat supaya disuruh jagaan ini kepada siapa pula? Iaitu Abu Talib. Anak dia lah. Anak kepada Abdul Muttalib. Kena kepada pok menakan kepada Nabi SAW. Abu Talib ni adik-beradik kepada bapak Nabi, Abdullah. Nah, maka Abu Talib lah yang jaga Nabi sejak daripada usia 8 tahun. Nak kata sayangnya Nabi dekat Abu Talib ni, kerana Abu Talib banyak membantu Nabi dalam kehidupan remaja, sehingga Nabi pergi belajar berniaga. Nah, sehinggalah dia berjumpa dengan Siti Khadijah. Maka dia pun kahwin dengan Khadijah. Ketika Nabi berjuang dapat wahyu ketika usia 40 tahun pun, Abu Talib ada lagi membantu Nabi SAW dalam memperjuangkan dakwah Nabi SAW. Tapi sayangnya Abu Talib ini tidak diberi, tidak mengucap dua kalimah syahadat. Dia tak masuk Islam. Tu yang sayang. Nah, bila wafat Abu Talib, Nabi duduk termenungu, Nabi rasa sedih pasal duduk fikir pun saudara dia ni baik sangat duduk jaga Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala pun turun ayat Quran untuk menghiburkan hati Nabi. Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabta. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada orang lain. Nah, hidayah ni kerja aku, kerja Tuhan. Nah, kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja kamu hanya menyampaikan saja. Contoh Ustaz Ari. Ustaz Ari hanya mengajar saja, popa masa ni tak habis lagi. Nah, yang memberi paham hidayah, buka pintu hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka Abu Talib lah pelihara Nabi sehingga Nabi dilantik menjadi rasul usia 40 tahun pun, sehingga Nabi ni pun berkahwin dengan Khadijah dan sebagainya pun. Maka selepas 3 hari pada tahun yang sama, bukan, ketika Nabi mendapat wahyu, ketika 10 tahun Nabi dapat wahyu, Abu Talib pun mati. Pada tahun yang sama juga, Khadijah isteri Nabi pun meninggal dunia. Pada tahun yang sama. Lagi sedih Nabi. Hilang orang yang defend Nabi. Hilang orang yang kuat di sisi Nabi SAW. Isteri Nabi mati. Sebab Khadijah ni, dia orang kuat juga di Mekah ketika itu. Abu Talib pun orang kuat juga. Itulah dalam ayat ni, kata dalam ayat ni Tuhan nak bagi rasa keyatiman kepada Nabi SAW supaya bila Nabi berkuasa pegang jawatan, dia tahu kesusahan orang-orang lain. Sebab tu ni kena ada sifat bagi seorang nak jadi pemimpin. Dia kena mari rasa susah dulu. Ni ada setengah nak jadi pemimpin, dia tak pernah rasa susah. Bahkan lahir, istilah dipanggil lahir dalam dulamah. Boleh faham? Istilah dia lahir dalam dulamah. Pernah rasa susah? Tak pernah rasa susah. Bila jadi pemimpin, dia tak hirau lah yang susah-susah ni. Sebab tu penting jadi seorang pemimpin yang naik pernah rasa susah, pernah jadi orang kampung, pernah jadi jual sayur, contohnya lah. Ni begitulah Nabi. Allah Ta'ala nak suruh Nabi rasa susah jadi orang anak yatim dulu, supaya bila dia pegang, dia pimpin manusia, dia tahu kesusahan dan sebagainya. Nah, pernah ada orang tanya Ja'far As-Sadiq. Minta maaf sikit lagi. Ada orang tanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni anak Muhammad Al-Bakhir.
anak Ali Zainal Abidin, cucu Zainal Abidin, yang mana Zainal Abidin ni anak kepada Saidina Husain. Neh. Siapa dia Saidina Husain, cucu Nabi lah. Jawab Jabal Sadiq, di antara hikmah kenapa Allah Taala menyatakan Nabi ni supaya tugasan Nabi, bila Nabi pikul tugas yang lebih besar nanti, dia tidak duduk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak lupa Allah Taala. Tetapi kalaulah Nabi tidak diuji dengan yatim dan sebagainya, risau bila Nabi pegang jawatan, Nabi tidak menghiraukan orang-orang susah, orang-orang yatim dan sebagainya. Ha ni, dia faham ni? Ha tu. Contoh kita lah, kita sebagai anak tak boleh rasa lebih daripada ibu bapa, pasal nak ada kita kena ada ibu bapa. Baik. Kita habiskan sikit lagi. Dan ayat seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau kejahilan maka ditunjukkan dia. Tu. Maka Allah Taala kata jahil ni yang bagi panggil lalai, dipanggil lupa deh. Jahil ni maksudnya tak tahu apalah. Ha, ya Muhammad, dulu ni kamu ni tak tahu apa. Deh. Ha, jahil, lalai ni disebut diterjemah dengan ghaflah. Lalai ni maksudnya tidak ada benda di dalam fikiran, tu dipanggil lalai. Dulu Nabi Muhammad ni tidak ada apa-apa pun dalam fikiran dia. Nak jadi rasul pun dia tak pernah fikir. Nah, tapi dulu Nabi ni tak ada ilmu apa-apa, kemudian Allah Taala lantik Nabi walaupun Nabi tak minta, kemudian Allah beri pula wahyu dan hidayah, beri pula syariat kepada Nabi SAW. Siapa yang beri pandai? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau hari ni kita boleh pandai, itu anugerah Allah. Nah, maka bersyukurlah kalau Allah beri cerdik kita pandai. Ayat seterusnya, wa wajadaka ailan fa aghna, dan didapatinya engkau ya Muhammad dalam kemiskinan maka dikayakanlah dia. Asalnya Nabi ni miskin, tuan-tuan. Nabi boleh jadi kaya pasal apa dia? Daripada harta Abu Bakar Siddiq. Jadi awal-awal ni Abu Bakar Siddiq dia beriman, antara harta-harta Abu Bakar Siddiq semua diinfak ke jalan dakwah Nabi SAW. Dan kemudian ditambahkan pula kekayaan itu, Nabi berkahwin dengan Khadijah. Khadijah ni pun orang kaya. Neh? Tu. Jodoh Nabi dengan Khadijah. Neh? Tapi Nabi kahwin dengan Khadijah bukan disebab harta, bukan disebab harta. Nah, cuma nak beritahu Khadijah pun ni pun orang kaya. Bila Nabi datang ke Madinah ke kaum Ansar, maka kaum Ansar pun beri juga harta untuk jalan dakwah Nabi. Kemudian bila pergi berperang, berperang ni dapat pula harta rapasan ghanimah, rapasan perang. Jadi itu sebesar-besar membantu dalam dakwah Nabi SAW. Ha, sebab tu tuan-tuan, kita boleh jadi orang kaya ni sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ne? Jadi kaya di sini, yang dikatakan kaya di sini bukan kaya harta, tapi sebenarnya kaya hati. Ha, kalau kita tengok mata kasar memanglah kaya dengan kaya harta. Tetapi kaya di sini ialah kaya hati. Bila kaya hati maka dia tidak pandai kepada benda-benda lain semua. Tapi kalau kita nampak kaya harta, maka kita nampak pangkat, rasuah dan sebagainya. Maka biarlah kita kaya-kaya hati. Neh. Ha ni. Fa ammal yatim fa la taqhar, maka akan anak yatim janganlah engkau ya Muhammad keras dan kasar. Kalau boleh jangan kita buat kasar, buat zalim kepada anak yatim ni. Neh. Ha tu. Neh. Dan tuan-tuan, mustahillah Nabi ni buat zalim pada anak yatim tu. Walaupun Nabi ni manusia, Nabi berperangai bersifat manusia, tapi Nabi tak buat benda zalim. Neh. Yang buat zalim ni umat Nabi SAW. Dan antara maksiat dosa ialah kita buat zalim kepada anak yatim. Zalim tu dengan maksud kita ambil harta anak yatim. Jadi siapa yang jaga anak yatim, hati-hatilah. Hati-hati sikit. Zaman jahiliah, bila seorang anak kematian bapa, lagi-lagi bapa tu kaya, maka mereka pakat berebut nak jaga anak yatim tu. Pasal apa dia? Pasal budak tu anak orang kaya. Sebenarnya kita kena jaga anak yatim ni, satu, jangan zalim. Yang kedua, bila budak tu dah besar, kita kena serah balik harta tersebut. Kena serah balik. Kena serah balik. Boleh faham dah? Kalau kita jaga anak yatim, kita nak guna harta anak yatim, boleh. Tapi dengan syarat kena ada saksi. Kena ada saksi. Nah? Kalau kita ni nak jaga harta anak yatim, kita kena jaga dengan tulus dan ikhlas. Kena ada saksi kalau kita nak guna dana daripada harta anak yatim. Tetapi kalau kita nak guna harta kita sendiri, iaitu lebih aula lah. Kerana dikirakan kebaikan. Boleh faham dah? Ha, jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi, deh, jangan buat zalim. Sebab zaman jahiliah dulu, mereka jaga anak yatim ni bukan tujuan apa-apa. Tujuan nak rebut harta saja.
Selepas datang Islam, maka Islam larang jaga anak yatim ni secara zalim, dilarang Islam kata. Maka ada setengah sahabat rasa takut pula nak jaga anak yatim. Bila turun ayat macam ni, sahabat pun rasa takut dah nak jaga anak yatim. Pasal takut dikira zalim. Takut makan sikit pun dikira zalim. Maka Nabi SAW pun beri balik hadis-hadis Nabi SAW untuk beri kelegaan kepada orang jaga anak yatim supaya menggalakkan kita nak pelihara anak yatim deh. Tu. Antaranya apa dia? Antaranya Nabi kata dalam satu hadis, sebaik-baik rumah orang Islam ialah rumah yang ada anak yatim. Sebaik-baik rumah orang Islam, rumah yang ada anak yatim. Bila sahabat dengar macam ni, barulah sahabat rasa minat tertarik balik nak jaga anak yatim. Nah. Ha. Jadi ulama mengatakan, Allah kenapakah Allah Taala bagi sifat anak yatim kepada Nabi? Kerana supaya Nabi bila menjadi seorang pemimpin, biar dia rasa susah dulu. Bila rasa susah dulu, biar rasa tempuh ujian macam-macam, bila ada jawatan, dia tak akan lupa kepada keadaan tersebut. Nah. Ha, tu. Jadi Nabi kata rumah orang Islam yang paling terbaik, sebaik-baik rumah ialah ada anak yatim. Kalau sebaliknya, seburuk-buruk rumah ialah orang yang buat jahat kepada anak yatim. Ha, ni hadis nak menggalakkan kita. Ada juga Nabi kata, aku dan orang yang pelihara anak yatim tu dalam syurga macam ni, Nabi kata. Duduk macam ni. Nak kata rapatnya dalam syurga bersama Rasulullah bagi orang yang jaga anak yatim dengan baik. Ha, ni janji Nabi SAW. Eh, cucu yatim. Macam mana cucu yatim tu? Asal anak yatim je lah. Ha, ikut lah boleh juga. Ha, walaupun cucu kita, tapi anak yatim. Boleh? Boleh. Pasal pak dia nak mati dah. Ha, dikira jaga anak yatim juga. Ha. Ha. Soalan bagus. Bagus soalan tu. Kalau kita nak marah dia, boleh untuk beri pengajaran, tak apa. Cuma tak boleh, Nabi kata tak boleh buat zalim ni nisbah. Kita buat zalim, cedera dia, kita marah lebih daripada benda, lebih daripada kodar. Tapi marah untuk pendidikan dia, tak apa. Nah, untuk teguran dia. Tapi janganlah lebih hak lah. Marah sambil wrestling tu tak boleh lah. Nah. Okey, baik. Sikit lagi. Last. Ayat last. Okey. Nabi pernah kata, pernah ada seorang mari merayu dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, hati ni aku ni kerah. Macam mana nak suruh lembut hati aku? Maka Nabi kata pada orang ni, dan Nabi ajar, pergi sapu kepala anak yatim. Nescaya hati kamu jadi lembut. Nah, ha, pergi sapu kepala yatim. Nah. Ha, baik, ayat last pada hari ni. Wa amma ayat kedua lah. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan akan orang bertanya janganlah engkau larang. Maksudnya Nabi, Allah Taala beritahu pada Nabi, jangan duk larang orang bila orang tanya kamu. Nah, bila orang tanya kamu soalan, jangan larang. Kalau kamu boleh ajar dia, boleh jawab, kamu jawab dengan elok. Tapi jangan kamu marah-marah dia. Ada juga setengah orang tak boleh tanya. Eh, apa tanya ni? Oh, dia marah. Jangan. Kalau kita boleh jawab, kita jawab dengan elok. Kalau tak boleh jawab, tolaklah dengan caranya elok. Boleh faham dah? Ha, itu cara dia. Ha, ni. Dan last sekali pada hari ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan akan nikmat Tuhanmu, kabarkanlah. Maksudnya nikmat kurnia Allah ni, Allah Taala sebut last sekali. Mula-mula Allah Taala cerita anak yatim, Allah Taala tanya, kalau orang tanya kamu kena jawab dengan elok apa semua dah. Maka mari last sekali ayat ni Allah cerita tentang nikmat last sekali. Nah. Ha, ni, kenapa Allah Taala kata fahaddits, beritahu olehmu umatmu dengan terima kasih, dengan syukur atas nikmat Allah SWT. Nah, ha, sebenarnya Allah Taala suruh Nabi kita dibersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah ni banyak. Nah, ha, tanda kita bersyukur tuan-tuan minta Allah ialah kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu. Dia bau dah. Ha, ni, habillah, habis dekat situ insya-Allah. Ha, kita tutup dulu kat situ. Nanti kita akan sambung pula surah apa? Okey, kita akan sambung surah Al-Laili lah. Wallahu Taala alam insya-Allah. Kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فأنا بما علمتنا أن ننفعنا
Wazidna bi rahmatika ya arhamar subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa anta atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusyu' illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.